Genting Skyworks dibuka 8 Februari. Tiket RM189. Kuala Lumpur, taman tema Genting Skyworks, taman tema Asia Tenggara yang paling dinanti-nantikan bakal dibuka pada 8 Februari ini. Tiket akan dijual melalui laman web Genting Skyworks, gentingskyworks.com dan aplikasi Genting Skyworks bermula jam 10 pagi pada 4 Februari 2022. Sempena pembukaan pra-pelancaran itu, Genting Skyworks akan menawarkan diskaun 20% ke atas harga tiket penuh bagi kunjungan dari 8 Februari sehingga 31 Mac 2022. Semasa tempoh pembukaan pra-pelancaran, akses virtual queue atau VQ dan foto plus percuma akan disediakan yang mana pengunjung boleh memuat turun dan berkongsi kandungan foto digital tanpa hard. Harga tiket penuh bagi tiket standard berharga RM189, kanak-kanak dengan ketinggian 90 cm ke 110 cm dan warga emas orang kelainan upaya OKU berharga RM161 dan percuma bagi kanak-kanak dengan ketinggian di bawah 90 cm. Sementara harga tiket selepas diskaun pra-pembukaan sebanyak 20% ialah RM151 bagi tiket standard dan RM128 bagi kanak-kanak ketinggian 90 cm ke 110 cm dan warga emas OKU. Kami sudah bersedia untuk akhirnya menunjukkan taman tema kami kepada dunia dengan pembukaan pra-pelancaran kami menjelang 8 Februari 2022. Dibina dengan nilai pelaburan melebihi US$800 juta, tarikan bertema baharu ini bakal melonjakkan nama Pahang dan Malaysia di persada pelancongan dunia. Pembukaan taman tema ini akan turut menyumbang kepada sektor pelancongan dan ekonomi dengan kewujudan ribuan peluang pekerjaan, kata Ketua Operasi Perniagaan dan Strategi Genting Malaysia Berhad Lee Tiam Kit, katanya dalam kenyataan. Selepas membeli tiket secara dalam talian, pengunjung digalakkan untuk memuat turun aplikasi taman tema Genting Skyworks yang tersedia dengan percuma di Google Play, Apple App Store dan Huawei App Gallery. Aplikasi itu bukan saja akan memberi panduan yang komprehensif dengan maklumat masa nyata berkenaan Genting Skyworks, malah ia juga membolehkan pengunjung untuk mengemudi dan melawat taman secara maya agar mereka dapat merancang aktiviti yang mereka minati terlebih dulu serta mencari arah dan jalan untuk ke destinasi mereka. Antara ciri-ciri aplikasi itu ialah masa menunggu akan dipaparkan di aplikasi itu dan pengunjung boleh merancang masa mereka untuk permainan, tarikan dan persembahan yang tersedia pada hari itu, menerima tawaran promosi dan baucer diskaun, mendapatkan maklumat tempat-tempat makan, membeli belah permainan serta perkhidmatan foto plus yang canggih. Buat pertama kalinya di Asia Tenggara, aplikasi ini juga telah diintegrasikan dengan teknologi virtual queue (VQ), satu ciri pintar yang mampu mengurangkan masa menunggu yang lama dalam barisan fizikal dengan memberikan kebebasan kepada para pengunjung untuk melakukan aktiviti pilihan mereka dan pada masa yang mereka boleh memilih sendiri. Pemegang tiket berkumpulan juga boleh masuk secara berkumpulan sekiranya mereka menggunakan aplikasi Genting Skyworks VQ. Aplikasi ini turut membolehkan pemegang tiket melihat cadangan aktiviti berdasarkan pilihan peribadi mereka dan menerima notifikasi secara masa nyata untuk tempahan tarikan, ketersediaan dan hiburan menarik, kata Ketua Operasi Taman Tema Resorts World Genting, Greg Pern. Mengulas lanjut, Greg Pern berkata, dalam tempoh pra-pelancaran itu, Genting Skyworks akan menawarkan diskaun 20% ke atas harga tiket, sementara sesetengah tarikan masih di bawah proses pentauliahan dan tidak tersedia untuk menerima pengunjung. Beliau berkata, usaha membuka taman tema di masa pandemik adalah sesuatu yang amat mencabar dan walaupun segala usaha telah dilakukan untuk memastikan setiap tarikan dapat dibuka, masih terdapat sebahagian kecil tarikan yang memerlukan masa yang lebih lama untuk disiapkan. Walau bagaimanapun, pasukan kami sedang bekerja keras untuk memastikan tarikan-tarikan ini dapat dibuka di masa terdekat, katanya. Dengan keluasan 10.4 hektar di ketinggian 6,000 kaki dari aras laut, taman tema Genting Skyworks bakal membawa pengunjung mengembara ke 9 dunia yang diinspirasikan oleh filem dan pengembaraan, menggabungkan harta intelek IP asli dan juga keseronokan serta keterujaan bertemakan filem di dalam permainan dan tarikan bertaraf dunia.
Sementara itu, Maybank Investment Bank Group IBG dalam nota penyelidikannya berkata, Genting Skywalls yang diuruskan Genting Malaysia dijangka menarik 3 juta pengunjung dan purata perbelanjaan setiap pengunjung RM200. Ia dijangka mampu menjadi taman tema kedua terbesar di Asia Tenggara dari jumlah pengunjung selepas Universal Studios Singapore yang dianggarkan menerima sehingga lebih 4.0 juta pelawat setahun. Maybank IBG berkata, berdasarkan semakan salurannya memberitahu bahawa Genting Skywalls berjumlah RM3.3 bilion akan dibuka antara pertengahan dan hujung Februari 2022. Ia berkata, taman tema itu terletak di kawasan seluas 10.4 hektar dan akan menawarkan 26 tarikan merentasi 9 zon. Walaupun laman webnya menyenaraikan 19 tarikan, 13 tersedia untuk pratonton. Genting Skywalls akan buka lagi tarikan secara progresif. Kapasiti Genting Skywalls ialah 20,000 pelawat setiap hari tetapi akan dibuka pada kapasiti 50%. Kebanyakan papan tanda di Genting Skywalls juga dalam bahasa Cina ringkas untuk memenuhi pelancong tanah besar China dalam jangka masa panjang, katanya. Maybank IBG menjangkakan Genting Skywalls akan memacu pertumbuhan ketibaan pengunjung Resorts World Genting RWG dan Genting Malaysia juga menjangkakan Genting Skywalls akan memacu ketibaan pengunjung RWG kepada 30 juta dalam jangka panjang. Namun, bagi bank pelaburan itu, ia menjangkakan ketibaan pelawat sekitar 26 hingga 27 juta setahun berbanding paras tinggi pra-pandemik sekitar 24 juta. Walaupun kami jangka Genting Skywalls akan menjana kerugian kepada susut nilai yang tinggi, kami yakin ia akan menarik orang ramai dan positif bersih untuk Genting Malaysia. Kami kekalkan unjuran kami dengan panggilan beli dan harga sasaran tipi RM3.38 bagi Genting Malaysia, katanya. Sebelum itu, jutaan terima kasih saya ucapkan kerana sudi subscribe channel saya. Syukran jazilan.